Menurut survei kelas dunia, masyarakat Indonesia tak gemar membaca buku. Mengapa? Banyak generasi muda yang buta aksara, bukan karena mereka enggan membaca. Bukan juga karena kurangnya prinsip masyarakat yang ada, namun karena kurangnya fasilitas di negara kita. Eits, tapi itu dulu. Bagaimana dengan sekarang? Perpustakaan Umum Kota Kediri adalah salah satu bukti pemerintah memperhatikan minat membaca masyarakat. Sebagaimana mestinya, perpustakaan menjadi tempat mengasah kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Perpustakaan menyimpan sarana pembentukan karakter yang kuat sebagai ruang belajar untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis, dan berkomunikasi verbal maupun nonverbal. Teknologi semakin canggih. Pemerintah lebih mempermudah masyarakat dalam mengembangkan literasi, contohnya pada aplikasi Perpusnas atau Perpustakaan Nasional yang diciptakan di mana masyarakat lebih mudah meminjam buku dan membacanya. Taman Sekar Taji Kediri menjadi salah satu tempat favorit para komunitas membaca, juga banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang ingin menuangkan pikirannya ke dalam udara sejuk di taman ini. Jadi, tunggu apa lagi? Kapan kalian berhenti malas membaca?